Dan kita mulakan Kini Trending dengan pengumuman keputusan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM 2017 di Twitter. Seperti biasa, ramai dalam kalangan penerima keputusan berkongsi reaksi mereka dengan keputusan yang diperoleh, dan saksikan antara yang menarik. Seperti biasa, ramai yang memperoleh keputusan cemerlang berkongsi keputusan mereka dengan penuh kegembiraan. Tidak kurang juga yang membuat naik gambar slip keputusan sebagai tanda penghargaan kepada diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Intro hari ini agak berbeza sedikit kan. Jadi saya harap itu adalah sebagai pembakar semangat kepada adik-adik sekalian. Jadi kita akan teruskan dengan tajuk yang seterusnya, yaitu yaitu kemaskan pemerengganan anda. Sebab bagi saya, dalam kerja kursus STPM itu, untuk markah pelaporan itu, markah laporan, saya rasa ada juga markah untuk kekemasan. Jadi cara untuk kemaskan pemerengganan, kalau anda tengok video full saya, video saya sebelum ini, yaitu video yang kelima, boleh sebenarnya ada hint-hint sedikit situ bagaimana cara untuk kemaskan pemerengganan. Jadi kita mula untuk buka folder kita. Kita buka kita punya kerja kursus di mana kita simpan. Tengok tips yang saya berikan, senang kan mau buat, senang mau cari di mana kita punya kerja kursus kita simpan. Okey. Sudah cukup-cukuplah kita buat pengenalan. Jadi kita akan beralih kepada 3.0. Saya rasa 3.0 itu adalah lokasi kajian. Jadi bagian 2.0 objektif kajian ni tidak terlalu banyak juga. Dia satu buka surat saja. Jadi kita buka dokumen baru Word. Kita buka blank dokumen. Jadi tengok semua format, kalau ikut apa yang saya ajar sebelum ini, semua format adalah sama, nampak? Okay? Margin betul dan semuanya betul. Tengok last custom margin adalah betul, okay? Jadi apa perkara pertama? Kita save, Control S. Lepas tu kita cari dokumen kita. Kita cari kita punya browse. Kalau dalam kamu punya Word, kita klik browse, cari perkataan browse, cari untuk buka kita punya PC laptop. Kita cari kita kerja kursus pengajian AM SEM 2 kerja kursus, dan 3.0 adalah lokasi kajian, okey, dan tekan enter, hit enter, okey. Dan kalau anda boleh lihat, kalau dokumen anda itu sudah di save, anda boleh pastikan di sini dia akan berubah nama lokasi kajian. Jadi biasanya pemerengganan lah. Okay, jadi saya akan mula menaip 3.0 lokasi kajian. Okay, biasanya untuk kasih cantik lagi kita punya kerja kursus, kasih kemas, kita bold ya, yaitu dengan Control B ataupun Control B. Okay, jadi biasanya kita akan mulakan pemerengganan kita. Contohlah lokasi kajian kita di lokasi kajian kita ambil New Zealand lah, Malaysia lah, Malaysia. Hampir lagi ambil luar negara. Malaysia, Wikipedia. Okay. Apalah, kita ambil bahasa Inggeris pun bahasa Inggeris lah, okay. Okay. Ambil ni satu perenggan, Control copy, Control C. Lepas tu di dalam sini kita paste, klik kanan, mouse sebelah kanan, ni keep text only, okay. Jadi dia masih dalam bold ni sebab saya tadi tekan bold. Jadi kita select all, kita tekan balik Control B, okay. Jadi dia akan jadi macam biasa, nampak kan? Okay. Untuk setting, okay, kita buat hari ini tajuk kita adalah kemaskan pemerengganan kan. Nah, biasanya kalau begini sudah lebih, jadi nampak jelek lah. Jadi biasanya kita akan tekan hit, tekan enter, okay, sekali. Dan biasanya kalau kita mulakan perenggan, mana-mana lah perenggan, biasanya
kita akan pastikan di ayat pertama kita jarakkanlah, kan? Jadi cara untuk jarakkannya ini adalah jangan tekan space. Kalau tekan space, biasanya tidak selaras lah. Biasanya lah orang yang mengeditkan, bagi yang tidak tahu, dorang akan tekan space dan akan kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu ya di peringkat kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Begitu juga saya dulu masa pertama mula mengedit, okay? Jadi sebenarnya cara yang betul untuk mulakan peringkat adalah tekan tab di keyboard Anda, tab, okay? Dan di peringkat kedua tekan tab. Jadi nampak di situ pemerengganan kita nampak kemas, kan? Boleh dilihat nampak kemas. Jadi sebenarnya ini jarak ini kita boleh setting sebenarnya. Kalau dilihat kepada pembaris ini, pembaris adalah 1.2 cm, okey. Jikalau dokumen Anda belum keluarkan pembaris, boleh di sini. Boleh di view, tekan ni tab view, tekan ni klik ruler, kasi keluar ruler pembaris lah supaya kita boleh lihat kekemasan kita punya kerja kursus. Jadi kalau kita boleh lihat, jika kita lihat di sini, setiap mula perenggan, jarak antara baris pertama ni dari kiri 1.2 cm, ni tengok pembaris 1.2 cm. Jadi bagaimana untuk apabila kita tekan tab, semuanya selari, dia akan jadi jarak 1.2 cm. Jadi cara untuk settingnya adalah begini cara untuk settingnya. Jadi ambil perhatian di sini, nampak ni butang kecil ni, anak panah kecil ni, tekan, okay, tekan. Jadi akan keluar setting untuk paragraph, iaitu pemerengganan. Okay, jadi tekan ni tab. Apa akan jadi? Keluar begini. Jadi biasanya kalau ada nilai-nilai yang lain, tukarlah kepada setting yang macam saya buat ini adalah 1.27 cm, iaitu default tab stop. Maksudnya apabila kita tekan tab, dia stop pada 1.27 cm. Dan kita akan hit OK. Kita tekan OK. Jadi apabila kita mula perenggan baru selepas ini, apabila kita tekan tab, dia akan jadi otomatik jarak 1.27 cm. Jadi pemerengganan kita yang kita buat dalam kerja kursus PAM ini, mana-mana kerja kursus sejarah kah, KMK kah, ICT kah, bahasa Arab kah, apa-apalah kerja kursus, kekemasan pemerengganan ini adalah yang paling penting. Jadi saya sudah kongsikan bagaimana cara untuk kemaskan pemerengganan Anda. Jadi teruskan usaha untuk membuat kerja kursus, pastikan komen, share, dan yang paling penting adalah subscribe, tekan butang lonceng pada video saya. Jadi saya harap apa yang saya kongsikan ini amat bermanfaat untuk Anda semua pelajar-pelajar STPM. Oke, jangan malu-malu subscribe, ianya percuma. Sekian, terima kasih.